Halo, ketemu lagi di channel saya yang campur aduk. Jadi pagi ini saya ngantar istri saya, Nyonya Besar, ke Pasar Kutukan untuk belanja sayur mayur dan bumbon dan juga tahu. Untuk acara megengan ya. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Oke, yuk ikuti kegiatan saya. Sekarang sekitar pukul 7 pagi ini saya jalan-jalan ke pasar untuk mencari kebutuhan seperti bumbu-bumbu, sayur mayur, dan lain-lainnya. Yang jelas harus sabar sambil menunggu istri yang sedang transaksi jual beli sayur mayur. Juga sekalian saya sambil menikmati cuci mata jalan-jalan ke pasar di pagi hari. Barangkali ada yang penasaran kenapa sih kamera saya kok goyang-goyang terus. Ini karena saya sedang menggendong si kecil. Laiki di pasar malah ketemu sama teman lama saya. Teman waktu masih SD dulu. Gimana kabare bro? Biye. Sek, mikir tak cepote isin aku bro. Oke bro, tak tinggal mubeng sik ya, ngeterne blonjo bojoku. Lanjut kawan-kawan. Iya. Kebetulan pagi ini pasarnya kok sepi ya. Apakah tiap hari seperti ini? Saya juga nggak tahu sih, karena ya nggak setiap hari juga saya ke pasar sini. Oke lah, sepertinya sudah cukup. Ini tinggal ngambil pesanan tadi, tahu. Selanjutnya kita keluar terus ke arah pulang. Ya, inilah penampakan Pasar Kutukan dari luar. Saya mencoba lewat jalur sawah-sawah, area persawahan, sambil menikmati udara pagi.
ke arah pulang. Oh iya, nanti berhenti dulu di sebelah sana untuk mengambil pesanan yang belum diambil. Berhenti dulu sebentar untuk ngambil pesanan ayam.